Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Ini video lanjutan kemarin ya. Jadi pulang dari pasar, aku bersama bunda rumah manja dan teman-temanku itu mau ada acara makan-makan alias botram. Tadi itu bunda rumah manja ngiris-ngiris tempe, kemudian dia juga yang buat bumbunya dan temanku yang ngegoreng ya. Itu tadi aku lagi ngegoreng ikan asin peda. Lanjut, ini bunda rumah manja lagi ngulek-ngulek bumbu untuk sayur kacang panjang. Untuk sayurnya ini sayur kacang panjang aja. Kangkung yang diberubun sama bunda rumah manja nggak jadi dimasak karena terlalu banyak menulah. Kataku bawa pulang aja kangkungnya bunda, kita masak sayur kacang aja. Kacang panjangnya ini sebenarnya bunda rumah manja yang beli di pasar, kemudian dia juga yang masak. Biarin aja ya, dia lagi seneng masak. Ini bunda rumah manja lagi ngulek-ngulek sambal karena mau buat sambal terasi ya. Dan alhamdulillah untuk menunya sudah matang. Ini ada sayur kacang panjang, kemudian ikan asin peda, dan juga ada coelan timun dan jengkol. Itu kesukaannya bunda rumah manja, jengkol. Dan juga ada tempe goreng. Alhamdulillah nasinya juga udah mateng. Lanjut, ini aku mau bagi-bagi ya. Pokoknya yang bagian bagi-bagi itu aku. Ya sebenarnya enggak ya bunda dan teman-teman semuanya. Pokoknya kita itulah saling kerjasama. Yang masak ada, yang bagi-bagi ada, yang nyuci-nyuci sayuran ada, yang duduk-duduk rebahan juga ada. Sebenarnya ini tuh enggak direncana ya bunda dan teman-teman semuanya. Jadi waktu aku ke pasar bersama bunda rumah manja, kami itu ketemu sama Kokom. Kata Kokom, yuk liwetan bareng, udah lama nih kita gak kumpul bareng, gak makan-makan bareng. Jadi pulang dari pasar langsung capcus ke rumahnya Kokom, dan alhamdulillah ini nasinya udah matang dan menunya juga udah matang. Karena bunda rumah manja itu makannya banyak, jadi aku kasih 3 centong tuh porsinya. Biarin aja, lagi masa pertumbuhan ya. Kalau aku makannya itu sedikit ya bunda dan teman-teman semuanya, sedikit-sedikit nambah. Sama aja ya. Alhamdulillah ini udah selesai bagi-baginya tuh. Pokoknya menunya sederhana aja ya, nggak ada daging. Yang murah-murah aja ini. Nah ini sambal terasi buatan bunda rumah manja, wih mantep banget. Dan sayur kacangnya Endolita Sonata katanya. Pedes banget ordoya Nora. Mie ayamnya pedes banget. Tapi enak ya? Ya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa qina azabannar. Amin. Ini bocil-bocil ke mana? Enggak usah aman. Harus ngurus bocil-bocil. Ini aja bocil kok. Apa kuat itu mang sambel? Itu kalau sore muncul, kalau sore gak jogeng, itu kalau makan apa ada di konten, kita harus jajan kacang ada juga ngomong anak. Sama anda kowe lebih-lebih itu ada di gue. Ini syukuran yang habis warna ya? Ulang tahun nih. Oh, kirain yang habis warnain rambut. Wis, pokoknya kalau sudah kumpul ya begini ya bunda dan teman-teman semuanya, bercanda terus, ngomongin segala-galanya. Yang penting jangan ngomongin orang ya. Enggak, insya Allah enggak ngomongin orang ya.
Itu temanku pada doyan jengkol kecuali aku. Sebenarnya aku itu bukan enggak doyan ya Bunda dan teman-teman semuanya. Jadi kalau makan jengkol satu aja itu langsung perutnya itu sakit, enggak tahu kenapa. Tapi kalau makan petai itu enggak, aku tuh doyan banget yang namanya petai. Tapi karena petainya enggak ada, yaudah deh, aku melompong aja. Kayak sapi ompong ya. Minggu, tenang melu. Kemana? Kemandian air panas. Insyaallah. Emang gak mau beli dewek ya? Iya. Sama kolpok ngapa sih main-main? Bareng-bareng. Aku sebenarnya gak tahu kalau ada video ini ya Bunda dan teman-teman semuanya. Jadi Bunda Rumah Manja itu pinjem HP-ku, katanya mau buat ngaca. Aku kira beneran buat ngaca, ternyata dia lagi buat video makan sendirian begini, ya Allah. Gak apa-apalah, eman-eman ini videonya diguang, jadi disambungin aja lah. Mungkin Bunda Rumah Manja pengen tahu kalau dia itu di videoku itu cantik apa enggak. Tetap cantik kok Bunda, karena Bunda memang sudah cantik. Alhamdulillah ini kami sudah selesai makannya ya Bunda dan teman-teman semuanya. Dan ini tuh suaminya Bunda Rumah Manja bersama Dede Perana itu baru datang. Itu Dede Perana lagi pamer tas baru. Jadi pas ke pasar, Bunda Rumah Manja itu beli tas buat Dede Perana. Wah seneng ya Dede Perana udah beli tas baru buat sekolah. Lanjut, ini sore harinya ya Bunda dan teman-teman semuanya. Ini tuh aku mau berangkat senam. Jadi walaupun makan terus, kerjaannya makan terus, tetap ya Bunda harus berolahraga. Walaupun gak langsing, seenggaknya ada aktivitas olahraga ya Bunda dan teman-teman semuanya. Kalau langsing itu bonus, aku itu langsing sebenarnya loh, langsing kayak langseng. Alhamdulillah ini udah di tempat senam, yang datang itu rame banget. Ini ceritanya aku udah pulang dari senam dan alhamdulillah ini dapat berkat ya, mamaku tuh ngasih berkat. Tapi nggak tahu berkat acara apa ini. Ada tempe orek, ada gorengan juga, ini ada peyek, terus juga ada sayur buncis dan juga ini ada rujakan. Wah kayaknya ini acara 7 bulan ya. Lanjut, aku mau makan dulu ya. Oke, bunda-bunda dan teman-teman semuanya, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.